أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب Ayat 21 dan 22 surah Ghafir atau surah Al-Mu'min. Allah firman di sini suruh manusia perhati jalan di atas muka bumi. Lepas tu tengok kesal-kesal akibat orang sebelum daripada mereka. Terutamanya Allah khitab kepada ahli-ahli Mekah. Pada zaman itu kenapa kau mereka tak jalan gi tengok katik? Kesal yang Allah Ta'ala binasakan orang-orang zaman dahulu, begitulah juga kalau sekiranya kamu hei ahli Mekah yang menetap ajaran Allah, ajaran Rasul, maka kamu akan menerima akibat yang sama kalau sekiranya kamu berpendiri ataupun duduk dalam keadaan sedemikian. Orang-orang zaman dulu gagah kuat dan buat apa ni kesel-kesel yang ada di atas muka bumi. Bukit-bukit mereka tebuk jadi tempat hidup ataupun jadi rumah. Tetapi mereka derhaka, maka Allah waktu turun bala ataupun peracur mereka dengan sebab dosa-dosa yang mereka telah buat, telah laku, maka tidak ada siapa lagi yang dapat melindungi mereka ni kecik ha orang-orang zaman dulu. Tak ada siapa yang boleh memberi keselamatan kepada mereka. Itulah Allah ayat. Yang demikianlah dengan sebab rasul-rasul sudah pun mari royak kepada puak-puak zaman dulu. Sore demi sore. Maknanya rasul mari tak putu-putu. Tak ada kira kaum mana-mana adanya rasul. Tapi apabila rasul tu, nabi-nabi membawa kebenaran mari royak kepada mereka, akhir sekali mereka kufur. Tak sedia terima ajaran nabi-nabi. Maka Allah Taala juga binasakan mereka, maka Tuhankan royak. Allah royak katanya, Allah lah yang maha kuat, yang maha beratnya azab seksa terhadap orang-orang yang durhaka kepadanya. Inilah dua ayat yang Allah Ta'ala royak sini supaya kita beringat dan berhati-hati semasa hidup di atas muka dunia. Jangan deraka kepada Allah, jangan deraka kepada ajaran Nabi, ajaran Rasul. Itulah akibat seperti mana orang-orang zaman dahulu sudah pun dibinasakan. Nah, cuba kita tengok. Tu saya royak dengan secara umum nak bagi gambar katanya. Inilah dua ayat yang Allah firman. Tengok di dalam pimpinan Ar-Rahman muka 1024. Ayat yang ke-21 dan 22, tidakkah mereka telah berjalan dan mengembara di muka bumi? Mengembara ni maknanya apa? Jalan girato gitengok kesel-kesel. Ha, tu dia panggil mengembara. Nah, dengan itu tidakkah mereka memerhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu dari mereka? Tak perhati ke orang hak mari yuk samai belum pada kamu? Gitulah. Tuhan suruh nabi ni royak kepada kaum pada zaman itu.
iaitu terutamanya kaum Quraisy ataupun orang-orang Arab yang tak seterima ajaran Nabi. Orang-orang itu adalah orang-orang yang lebih daripada mereka tentang kekuatan tenaga dan tentang kesel-kesel usaha pembangunan di muka bumi. Orang zaman dulu besar, umur panjang, gagah. Buat gitu, buat gini mudah. Dengan sebab puak-puak dia gagah. Lepas tu pembangunan, maknanya kesel-kesel daripada hak orang zaman dulu buat batu besar-besar yang akak mudah. Nyatu, so, dan sebagainya. Maka sekali pun demikian, walaupun gagah, hanalah Allah membinasakan mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Ini, Tuhan tak ada marah di nak bina, nak buat gitu, buat gini. Tak, buat gini. Itu adalah tamadun, kemajuan yang setiap yuk samai manusia, dia adanya tamadun, kemajuan yang dia buat. Tapi dengan sebab dosa tu. Dengan sebab dosa yang manusia buat, zina, nak deraka kepada Allah, nak bunuh Nabi, dan kebanyakan Nabi-Nabi dibunuh pada zaman dahulu. Gitulah. Dosa yang puak-puak mereka buat adalah teruk keadaan sehingga Allah Ta'ala rakyat katanya fa'akhazahumullah dua kali pada dua ayat. Ayat 21 fa'akhazahumullah. Akhaza pada maksudnya, akhaza artinya ambil, ambil. Tapi akhaza dalam Quran apabila adanya nama Allah fa'akhazahumullah, fa'akhazahullah artinya Allah membinasakannya, membinasakan mereka. Bukan arti Allah Ta'ala ambil mereka. Ambil di sini artinya waktu turun bala dan peracau. Itulah manusia akhir sekali pada zaman-zaman dulu Allah Ta'ala peracau dengan bala. Begitulah juga kalau kita tengok orang-orang zaman sekarang ni dengan sebab banyaknya maksiat berlakunya siang malam pagi petang tak ada kira bucu mana atas muka dunia ni, fasad kerosakan yang manusia buat ni lebih banyak daripada membina kebaikan. Walaupun kita katanya ada lagi manusia yang cinta kepada kebaikan sama ada orang Islam maupun orang-orang kafir, tapi kalau kira persen lebih daripada sekerat dunia manusia duk buat kerosakan di atas muka bumi. Kerosakan lagi mana? Bukan artinya dia tamlailang manusia dah. Dia diri dia sendiri tu duk jadi kafe, minum arak, duk berjudi, duk buat karuk, duk buat gitu, buat gini. Itu dah dia panggil rosak di dalam kehidupan dia. Lebih daripada sekerat dunia, hari-hari yang manusia duk buat. Kita orang Islam, Allah Ta'ala beri Quran kepada kita, Nabi duk royak di dalam ajaran dia, tu pun bukan sedikit orang-orang Islam kita duk buat zoling ke atas diri dia sendiri, duk buat dosa dan buat maksiat. Sia mandai juga. Begitulah juga. Dan tiadalah Allah membinasakan mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan tiadalah bagi mereka sesiapa pun yang dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah. Nah ni Tuhan rakyat sendiri, tak ada siapa nak popong, nak jaga. Kalau sekiranya Allah kehendak nak jadi macam tu. Hancur orang-orang zaman dahulu. Ni jadi bodrian kepada kita umat di belakang hari. Sebab kita ni tak ada dah rasul selepas daripada ni. Kecuali turunnya Nabi Isa hak tamneng dem, dia turun untuk nak menegakkan keadilan, kebenaran dan nak tunjuk katanya hak orang duduk seka katanya dia mati dah. Ni tua cing siang cing yang hidup untuk menegak kebenaran. Hak tu pada akhir zaman. Bukan arti Nabi Isa konsultai menjadi rasul selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan. Nah, Nabi Isa ni adalah turun dikira kata tamneng
ataupun jawab teh dia hak dulu sebelum daripada Nabi Muhammad. Tapi tu tekah di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ni 570 tahun. Itulah. Ayat yang ke-22. Kebinasaan mereka yang demikian ialah kerana mereka sentiasa didatangi oleh rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan, maknanya hukum-hukum dan mukjizat yang jelas nyata. Tiap-tiap kelumpau manusia pada zaman dulu, Allah rayak di dalam Al-Quran. Tidak ada mana-mana kelum manusia ataupun kumpulan manusia kecuali adanya rasul yang memberi amaran. Maknanya manusia tiap-tiap tempat atas dunia pada zaman dulu lah, nak pergi dakwah katanya, tak ada weh rasul, tak ada nabi weh, tak ada. Kalau kecek bahasa kampung mudah-mudah, tiap-tiap bandar, tiap-tiap kampung tu adalah rasul, adalah nabi duk royak, duk bari, duk sapa ajari Allah. Tapi puak-puak dia sendiri khianat, menipu, kufur, deraka, kopsut yang ada pada orang-orang zaman dulu. Maka Allah rayak sekali lagi, fa akhadhahumullah, maka mereka kufur ingkar, lalu Allah menyiksa mereka dengan sebab tak seterima ajaran nabi, ajaran rasul, ajaran Allah tu. Itulah ulas sekali lagi, fa akhadhahumullah, maka Allah membinasa ataupun menyeksakan mereka. Innahu qawiyyun shadidul iqab, sesungguhnya Allah dialah yang maha kuat lagi amat berat azab seksanya. Jadi kita ambil faedah daripada dua ayat ni, gamalah katanya manusia, Allah Ta'ala sengaja letak di atas muka dunia nak jadi orang baik. Hatta pula rasul. Lepas tu beri pula kitab-kitab, suhuf, kitab Taurah, kitab Injil, kitab Zabur dan Al-Quran. Lepas pada Quran tak ada dah mana-mana kitab daripada langit mada untuk kita guna sampai ke akhir dunia. Maka ambil bodrian daripada orang yuk samai zamir dahulu yang telah binasa. Sebab apa tu? Sebab fakafaru. Sebab tu maka mereka kufur. Yang kedua kalau tengok di sini, iaitu dengan sebab bidhunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka yang mereka telah buat. Lepas tu buat aku rusak ke atas muka bumi, sama ada diri dia sendiri, keluarga dia dan orang ramai, rusak banyak. Cuba kita perhati hak manusia duk buat pada hari ini, terutamanya orang-orang kafir yang buat kerosakan di atas muka bumi. Dah tahu nak royak katanya gapo katik hak dia duk buat. Banyak doa. Hatulah sebab tu kena Allah Taala waktu turun bala. Lepas tu peracur. Nak we mati manusia. Kalau sekiranya bala tu kena ke atas orang Islam, itu adalah sebagai ujian. Jangan duk gi marah ataupun duk gi kata dakwa katanya, oh, tu hai bakpo kita tak ada buat dosa, kampung kita ni orang ngaji Islam belako, amal dengan Islam bakpo, tu hai waktu turun bala juga. Itu adalah ujian. Tapi hak sebenarnya bila berlaku bala tu hai rakyat katanya, mung takutlah fitnah ataupun bala yang tipu ke atas mana-mana manusia bukan kepada orang zalim saja. Bermaknanya kena berlaku orang baik pun kena. Apatah lagi orang zalim, orang yang durhaka kepada Allah. Tapi
tiap-tiap orang dia mati di atas niat gapo. Dia jadi orang baik, maka walaupun mati kena bala sekalipun dikira sebagai orang baik. Tapi orang jahat, orang karut, orang banyak maksiat, orang yang kufur kepada Allah, dia mati dalam keadaan berkufur, maka Nabi royak di dalam satu hadis, summa yub'atsuna ala niyyatihim. Mereka itu akan dibangkit mengikut niat masing-masing. Tengok kepada orang itu duk macam mana sampai dia mati, maka macam itulah dia akan dibangkit sikit lagi. Kalau dia mati dalam kafe, maka bangkit dalam kafe. Supaya juga kita na'udzubillah orang Islam yang mati dalam keadaan dosa dengan Allah Ta'ala, bangkit sikit lagi pun duduk dalam keadaan dosa dia. Walaupun orang mani mayat dia, orang semaya mayat dia, dia tak ada dia kira penting duduk dia orang semaya ramai, orang semaya sikit. Bukan duduk dia orang mani mayat, babo ni tolong mandi dia, babo ni tolong semaya ke dia, lepas azab kubur sikit lagi. Tak, Tuhan dia tengok dia amalan perbuatan yang orang tu duduk buat, macam mana dia buat, maka macam itulah akan dibalas kepadanya di akhirat nanti. Sebab tu kita kena persedia ada semua persedia kita untuk kita mati. Bekalan bagi kita kena ada semua. Sebab kita tengok daripada ayat, dua ayat ni adalah Allah tayang cai kepada kita umat-umat dahulu yang durhaka kepada Allah. Akhir sekali Allah binasakan mereka. Lepas tu duduk dalam kubur, duduk jerit. Siapa hari ni? Siapa hari ni? Siapa ke hari kiamat? Kena azab, kena seksa. Cuma kita tak dengar, tak tahu katanya. Mereka itu duduk dalam keadaan macam mana. Tapi roh puak-puak dia duduk gelepah, duduk sakit. Seksanya duduk di dalam kubur. Lepas tu bawa bakit sikit lagi di akhirat untuk pergi kepada mahsyar. Itulah yang Allah Ta'ala rayak katanya, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Mereka itu akan kecek, akan tanya, siapakah yang bakit kami daripada tempat yang kami duduk ni, yang kami duduk di dalam kubur. Itulah bunyinya suara, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah janji yang sudah pun dijanjikan oleh Allah Ar-Rahman, dan memang betul rasul-rasul yang diutus, yang dihantar, hadut wayak kepada kamu dulu, gotu gani, gotu gani, bakpo mu tak percaya. Ha, hari ni mu kena bakit untuk menerima balasan lebih teruk daripada hak mu duduk dalam kubur lagi. Ha, gitu. Tuhan rakyat cerita ha-ha orang kafir, ha balasan mereka untuk jadi bodrian kepada kita orang Islam. Orang kafir yang tak baca Quran. Orang kafir yang tak ngaji Quran. Saya tak katanya, kalau sejuta orang kafir, sun, cut. Lepas tu nak buh berapa cut. Yalah tu. Orang kafir yang tak dengar, yang tak reti dan tak faham Quran. Kecuali orang yang Allah Ta'ala akan hendak nak jadi dia reti, dia faham Islam, maka dia cari, baca, dia reti, dia ngaji, sehingga dia memeluk Islam. Ada juga orang-orang kafir nak reti Quran, tapi niat dia nak khianat, nak menipu, nak kelong. Maka duduk dia orang Islam lah, kena ngaji Quran. Nah, saya duduk rakyat acak-acak kali, Quran bukan baca saja, tapi kena reti. Kena widalah kita tahu isi yang ada di dalam Quran. Untuk jadi pengajian yang panggil pathum, mula-mula ngaji, ha baca Quran, baca alif bata tu, tu mula-mula ngaji. Orang Islam jangan wiadonya tak pandai baca Quran, jangan. Tak ada dalam buk, tak ada dalam tamra orang Islam tak pandai baca Quran. Bila baca boleh dah, bacalah sokmo. Lepas tu betul baca cuba tengok makna, maksud, mengikut kita minat bahasa gapo. Bahasa Sia, bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa gapo, ikut bahasa Allah Ta'ala belaka. Bukan katanya bahasa tu bukan bahasa Islam, tak.
Tapi Allah Ta'ala dia pilih Quran dalam bahasa Arab, maka kita kalau bolehnya ngajilah bahasa Arab sikit-sikit. Sekadar kita boleh. Tapi hak nak sebenarnya, kita reti isi kandungan yang ada di dalam Quran dan kita boleh amal sehingga membawa kepada kita bertakwa kepada Allah di mana sahaja kita berada. Itulah dua ayat yang ada di dalam surah Ghafir 21 dan 22. Dan selepas daripada ni, Allah Ta'ala cerita kisah yang agung, yang banyak di dalam Quran, iaitunya Nabi Musa dengan Fir'aun. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.